Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, channel Coach Prime. Terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self Development, dan Leadership kebanggaan kita semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik hari ini. Saya menyambut Anda semua dengan penuh antusiasme. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill public speaking Anda secara signifikan. Sebelum saya share, silakan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Belajar hebat, berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya sebagai public speaker selama lebih dari 15 tahun, setidaknya ada 9 komponen penting dalam komunikasi yang harus Anda perhatikan. Pertama, kejelasan dan ringkas. Kedua, bahasa tubuh. Ketiga, aktif mendengar. Keempat, kecerdasan emosional. Kelima, keramahan. Keenam, respect. Ketujuh, empati. Kedelapan, sadar budaya. Dan kesembilan, percaya diri. Mengenai kejelasan dan ringkas, sudah pernah saya bahas di video saya tentang PREP. Kemudian magic gesture mengenai bahasa tubuh juga sudah membahas itu. Dan pada video sebelumnya saya juga sudah mengulas tentang percaya diri. Jadi silakan cek playlist, semoga bermanfaat. Pada video kali ini, saya akan fokus membahas pada komponen ketujuh komunikasi, yaitu empati. Menerapkan empati merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi merupakan sebuah proses yang dilakukan antar individu. Kita mesti memahami nih bahwa kawan bicara kita itu manusia, ya kan? Oleh karena itu, kita harus mengerti bahwa manusia itu punya perasaan. Apa yang kita sampaikan tentu saja akan sangat berpengaruh dengan proses komunikasi tersebut. Nggak perlu heran, makanya kita perlu menggunakan strategi komunikasi yang tepat agar tujuan kita tercapai. Empati bisa diartikan sebagai dasar yang penting dalam berkomunikasi. Melalui empati, kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, terutama mencoba menempatkan diri berada di posisi orang lain tersebut. Tentunya ada berbagai macam pendapat yang mengatakan bahwa empati itu sangat diperlukan dalam proses komunikasi interpersonal untuk mencegah adanya hambatan-hambatan komunikasi. Hanya saja, sebagian yang lain juga mengatakan itu tergantung konteksnya, komunikasi apa dulu, sehingga empati itu benar-benar dibutuhkan di sana. Terlepas dari berbagai macam pendapat yang jelas, empati sendiri memiliki beberapa tujuan. Komunikasi interpersonal itu dapat berjalan dengan lebih bermakna manakala kita mampu menempatkan empati di dalamnya. Kawan bicara akan merasa nyaman dan pesan yang disampaikan pun biasanya akan lebih mudah diterima dengan baik. 5 tujuan dari adanya empati dalam komunikasi antar pribadi antara lain. Yang pertama, memahami posisi orang lain. Yang kedua, menunjukkan rasa peduli. Yang ketiga, menunjukkan kesungguhan dalam mendengarkan orang lain. Yang keempat, membantu memecahkan masalah orang lain. Dan yang kelima, memberikan kenyamanan dalam komunikasi. Empati merupakan tindakan memahami orang lain dengan sudut pandang dan cara berpikir orang itu sendiri. Dan itu bukan berarti bahwa Anda harus pernah ada di posisi yang sama. Empati bukan hanya terkait perasaan, tapi juga perbuatan. Empati biasanya diiringi dengan pemberian, dengan support, bahkan juga materi atau barang. Misalnya, Anda berempati kepada teman yang mengalami kedukaan karena anaknya meninggal dunia. Selain ucapan duka cita, Anda akan hadir ke rumah duka, mungkin ikut ke pemakaman, mengirimkan papan bunga duka cita, bahkan mungkin mentransfer sejumlah uang duka kepada keluarga yang ditinggalkan. Ini adalah contoh dari tindakan empati. Izinkan saya berbagi contoh komunikasi empati di acara kedukaan atau pemakaman. Coba pembelajar hebat perhatikan ya. Di acara kedukaan, apa kalimat yang paling umum sih diucapkan banyak orang kepada keluarga yang ditinggalkan? Yang sabar ya, yang ikhlas ya, yang tabah, udah gak usah ditangisin, dia udah bahagia di sana. Kesannya benar, kesannya sih benar, tapi ini kurang tepat dan stop lakukan itu mulai.
mulai hari ini karena itu nggak ada empatinya sama sekali. Coba bayangkan Anda yang di posisi seperti itu, kehilangan orang yang sangat Anda cintai, seseorang yang punya arti besar dalam hidup Anda, terus orang lain datang dengan entengnya mengatakan, yang ikhlas ya, udah nggak usah ditangisin. Gimana perasaan Anda? Coba gimana perasaan Anda? Nggak ada yang salah sih dengan kalimat yang sabar ya, yang ikhlas ya, dalam konteks kehilangan karena kematian. Itu kalimat yang benar, itu saran yang benar, tapi kurang nyaman aja pastinya bagi orang tercinta yang ditinggalkan. Momennya kurang pas, dan sayangnya itu sudah jadi budaya masyarakat kita. Mungkin orang tercinta yang ditinggalkan itu akan berpikir, sembarangan aja minta ikhlas, kamu gak paham perasaan saya betapa beratnya kehilangan ini buat saya, ini sakit banget, apa juga hak kamu minta saya berhenti menangis, toh tidak setiap hari saya lakukan ini dalam hidup saya, bahkan mungkin ini terakhir kalinya saya menangis untuk orang yang saya cintai, di mana salahnya? Oke, jadi sampai di sini semoga Anda paham ya. Izinkan saya menyarankan kalimat ini daripada ngucapin yang sabar ya, yang ikhlas ya, Anda bisa ganti ke kalimat ini. Saya turut berduka cita. Saya tidak tahu harus bicara apa lagi. Saya hanya bisa bersedih dan menangis bersama kamu hari ini. Oke? Nah, pembelajar hebat. Coba nilai mana yang lebih menguatkan, mana yang lebih berempati. Berdasarkan hasil survei yang sudah saya lakukan, kalimat yang tadi tuh, saya hanya bisa bersedih dan menangis bersama kamu hari ini, ternyata memberikan kekuatan lebih kepada yang sedang berduka. Mereka lebih nyaman karena Anda benar-benar menunjukkan empati secara tulus, bukan basa-basi. Anda terlihat, terdengar, dan terasa menempatkan mereka di dalam sudut pandang Anda, dan tentunya ini akan memberikan dampak yang besar bagi yang menerima. Ketika 80% kata-kata yang kita ucapkan berpotensi mempengaruhi orang lain, kenapa tidak memilih yang menguatkan? Oke? Tiga cara meningkatkan skill komunikasi empatik. Yang pertama, dengar lebih banyak dari bicara. Ketika Anda mendengar dan mencoba memahami sebaik mungkin sudut pandang orang lain, empati Anda akan terbangun. Yang kedua, menjalin komunikasi dengan lebih banyak orang. Ini penting nih. Semakin banyak orang di sekeliling Anda, semakin banyak kisah yang Anda dengar, banyak sudut pandang dan pengalaman yang berbeda, akan membuat Anda menjadi lebih terbuka dan penuh dengan penerimaan. Yang ketiga, selalu belajar dan menambah pengetahuan. Empati itu nggak bisa instan, pembelajar hebat, tapi nggak perlu khawatir, karena kemampuan yang satu ini bisa terus dilatih, dikembangkan. Contohnya bisa dilakukan misalnya dengan baca-baca buku positif atau nonton film dokumenter yang memperluas perspektif tentang kehidupan. Memiliki pandangan yang luas tentang kehidupan tentunya akan memudahkan Anda untuk berempati kepada orang lain. Jadi saat ini kalau ada orang yang cerita sesuatu hal, Anda bisa mampu melihat, merasa dari sudut pandang mereka dan memberikan respon yang tepat. Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing hari ini. Pada video selanjutnya saya akan mengulas topik inspiratif lainnya seputar dunia public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir dan berkenalan dengan Coachprime pada hari ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meraih mimpimu menjadi pembicara handal dan mahal.